Halo Cebol Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Hasil pertandingan Liga Italia semalam, laga antara Lazio versus Torino di Stadion Olimpico seharusnya menjadi pembuka giornata kedua lima Liga Italia. Sayangnya, sejumlah personel Torino dinyatakan positif terpapar virus corona sehingga laga harus batal digelar. Hingga kini, belum diketahui dengan pasti bagaimana status laga nantinya, apakah akan ditunda atau akan dibatalkan. Beruntung, masalah yang sama tidak menimpa duel antara Juventus versus Spezia di Allianz Stadion. Kendati bermain sebagai tim tamu, Spezia tidak segan bermain terbuka dengan menekan Juventus sejak menit awal. Meski sempat kesulitan di babak pertama, namun Juventus berhasil mencetak 3 gol di babak kedua. Skor 3-0 pun menutup kemenangan Juventus atas Spezia, sekaligus memastikan posisi 3 klasemen sementara. Manchester City sukses hajar Wolverhampton 4-1. Manchester City menjamu Wolverhampton dalam laga pekan ke-29 Liga Inggris di Etihad Stadium pada Rabu dini hari tadi. Laga ini sendiri seharusnya dilangsungkan pada tanggal 21 Maret mendatang. Namun, jadwal pekan ke-29 Liga Inggris mereka harus bertabrakan dengan babak perempat final Piala FA melawan Everton. Bermain di kandang, City tampil mendominasi kala melawan Wolverhampton. Meski begitu, The Citizens baru bisa membuka keran gol pada menit ke-15 lewat gol bunuh diri dari Leander Dendonker. Namun, pada menit ke-61, Wolverhampton berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Connor Cody. Gol tersebut membangunkan pemain Manchester City dari tidurnya. Hasilnya, pada 10 menit terakhir menjelang berakhirnya pertandingan, City berhasil mencetak gol tambahan sekaligus menutup laga dengan kemenangan 4-1. Cristiano Ronaldo kembali catatkan rekor spesial. Duel Juventus versus Spezia pada dini hari tadi menjadi penampilan ke-600 Cristiano Ronaldo pada pertandingan Liga. Ronaldo juga memainkan laga ke-85 di Liga Italia bersama dengan Juventus sejak bergabung pada musim panas 2018. Namun, bukan Cristiano Ronaldo namanya jika tidak menorehkan capaian yang spesial. Satu golnya di menit ke-89 memastikan pemain berusia 35 tahun itu telah mengoleksi 20 gol di Serie A pada musim ini. Nampaknya, gol tersebut telah membawa Ronaldo pada raihan yang spesial. Dilansir dari Opta Paulo, bahwa Cristiano Ronaldo menjadi orang pertama di 5 liga top Eropa yang mampu mengukir minimal 20 gol dalam 12 musim beruntun. Catatan mengagumkan itu dimulai ketika dirinya masih berkostum Real Madrid pada musim 2009-2010. Di musim debutnya membela Los Blancos, Cristiano Ronaldo mengoleksi 26 gol di ajang La Liga. UEFA pastikan laga City versus Mönchengladbach digelar di Stadion Etihad. UEFA telah memastikan leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Manchester City versus Borussia Mönchengladbach bakal digelar di Etihad Stadium. Tentu, hal itu akan menjadi kabar yang sangat menguntungkan bagi Manchester City. Pasalnya, mereka tak jadi bermain di tempat netral seperti yang terjadi pada leg pertama. Seperti diketahui, laga leg pertama antara Mönchengladbach versus Manchester City digelar di Puskas Arena Budapest, Hungaria. Dengan bermain di kandang sendiri, skuad asuhan Pep Guardiola itu lantas makin diunggulkan untuk lolos ke babak perempat final. Sebab, di leg pertama saja, City sudah unggul 2-0 atas Mönchengladbach. Situasi berbeda justru terlihat di pertandingan yang mempertemukan Liverpool versus RB Leipzig. Laga tersebut nampaknya akan kembali digelar di tempat netral seperti yang sudah mereka lakukan di leg pertama. Bayar uang jaminan Bartomeu dibebaskan sementara. Josep Maria Bartomeu hanya bertahan semalam di balik jeruji besi sebab mantan presiden Barcelona itu langsung dilepaskan pada Selasa pagi waktu setempat setelah sebelumnya ditangkap pada hari Senin lalu. Dikutip dari AS bahwa Bartomeu dilepaskan bersama dengan mantan penasehatnya. Hal tersebut dilakukan setelah tim pengacara Bartomeu membayar uang jaminan. Meski bebas, namun Bartomeu akan tetap dalam penyelidikan kepolisian Spanyol. Pihak kepolisian sepertinya tidak akan berhenti mencari bukti-bukti yang bisa menjebloskan Bartomeu ke dalam penjara. Bartomeu sendiri dinyatakan bersalah akibat skandal Barçagate. Pengusaha Spanyol itu diduga menggunakan jasa buzzer untuk menyerang lawan-lawannya di media sosial sewaktu dirinya masih memimpin Barcelona. Lawan Crystal Palace, MU masih tanpa Paul Pogba. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, memastikan bahwa Paul Pogba akan absen pada laga kontra Crystal Palace pada dini hari nanti. Namun, kabar baik sudah datang dari striker Edinson Cavani yang sudah siap bermain. Pogba dan Cavani memang sudah absen pada beberapa laga terbaru Setan Merah. Keduanya memang sudah dikabarkan pulih, akan tetapi baru Edinson Cavani yang menjalani latihan bersama dengan skuad MU jelang lawan Crystal Palace. Kehadiran Edinson Cavani
diharapkan mampu menambah ketajaman di lini depan Manchester United. MU memang tengah membutuhkan angka penuh dari markas Crystal Palace, sebab Manchester City sudah meraih kemenangan atas Wolverhampton dengan skor 4-1. Andai gagal menang, selisih 15 angka akan semakin sulit dikejar oleh United. Gelandang Udinese jadi calon pengganti Wijnaldum. Georginio Wijnaldum akan habis masa baktinya di Anfield pada musim panas mendatang. Namun hingga kini, negosiasi sang pemain masih belum menemui titik temu. Liverpool sendiri dikabarkan belum mau memenuhi kenaikan gaji Wijnaldum. Pihak The Reds pun harus bergegas mencari calon gelandang baru jika memang akan membiarkan Wijnaldum pergi. Salah satu yang kencang dikabarkan adalah Rodrigo De Paul yang saat ini memperkuat Udinese. Dilansir oleh Daily Mail bahwa De Paul sudah direlakan pergi oleh Udinese selaku pemilik klub. Mereka kabarnya siap melepas pemain berusia 26 tahun itu dengan harga sebesar 30 juta pound sterling. Profil De Paul sendiri dikabarkan akan sangat cocok dengan Liverpool yang membutuhkan gelandang petarung sekaligus produktif. Pada musim ini saja, De Paul sudah membuat 5 gol dan 5 assist dari 25 penampilan di seluruh kompetisi. Real Madrid siap lepas Rafael Varane. Rafael Varane merupakan salah satu bek tengah terbaik dunia saat ini. Ia sudah tampil dengan sangat baik di jantung pertahanan Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Namun belakangan, beredar kabar bahwa Varane akan berpisah dengan Real Madrid. Hal ini setelah sang bek menolak memperpanjang kontraknya di Bernabeu. Mundo Deportivo mengklaim bahwa situasi Varane itu ternyata sedang diamati oleh Manchester United. Setan Merah diberitakan bakal turun dalam perburuan sang bek. Sosok Varane memang sudah lama menjadi incaran Manchester United selama beberapa tahun terakhir. Kini, Real Madrid dikabarkan telah membandrol sang bek di angka 70 juta euro pada musim panas nanti. Namun, Manchester United bukanlah satu-satunya tim yang meminati jasa bek berusia 27 tahun tersebut. Pasalnya, PSG dan Liverpool juga dilaporkan tertarik meminang bek timnas Prancis itu pada bursa transfer musim panas nanti. Hector Bellerin sudah sepakat balik ke Barcelona. Hector Bellerin telah resmi menjadi salah satu pemain senior di skuad Arsenal. Ia sudah menjadi andalan di pertahanan The Gunners sejak tahun 2012 lalu. Namun belakangan ini, beredar kabar bahwa Bellerin sudah berpamitan dengan skuad Arsenal. Ia diberitakan akan meninggalkan Emirates Stadium pada musim panas nanti. The Mirror mengklaim bahwa Bellerin sudah menentukan kemana ia akan berlabuh. Sang bek dilaporkan akan kembali ke klub masa kecilnya Barcelona. Peluang Bellerin untuk kembali membela Barcelona memang cukup terbuka di musim panas nanti. Perwakilan sang pemain bahkan diberitakan sudah berbicara dengan salah satu kandidat presiden Barcelona, Joan Laporta. Bellerin sendiri tercatat masih terikat kontrak di Arsenal hingga tahun 2023 mendatang. Barcelona harus mengeluarkan uang sekitar 30 juta euro jika ingin memulangkan sang bek di musim panas nanti. Tinggalkan Chelsea, Tammy Abraham bakal gabung West Ham United. Tammy Abraham belakangan digosipkan tidak bahagia di Stamford Bridge. Hal ini setelah Thomas Tuchel lebih suka memainkan Olivier Giroud. Selain itu, Chelsea dikabarkan akan belanja striker baru pada musim panas nanti. The Daily Star mengklaim bahwa Abraham sudah menentukan klub mana yang akan ia perkuat musim depan. Sang striker dilaporkan tertarik untuk membela West Ham United. West Ham memang sedang berburu striker baru untuk timnya. Abraham pun diberitakan tertarik untuk membela The Hammers pada musim depan. Apalagi setelah ia melihat perkembangan West Ham yang saat ini tengah bersaing untuk masuk ke zona Liga Champions. Selain itu, David Moyes juga diberitakan siap menjadikan Abraham sebagai striker utama di dalam timnya. Kontrak Abraham sendiri masih tersisa hingga tahun 2023. West Ham United harus membayar sekitar 40 juta pound sterling untuk merekrut sang striker. Manchester City sudah tak terkalahkan dalam 28 pertandingan. Manchester City memetik 3 poin penuh atas Wolverhampton dalam laga lanjutan Liga Inggris dini hari tadi. Berduel di Etihad Stadium, Manchester City sukses mempermalukan Wolverhampton dengan skor telak 4-1. Dengan hasil ini, Manchester City kian kokoh di puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 65 poin dari 27 laga. Mereka bahkan unggul 15 angka dari peringkat kedua sekaligus klub rival sekota mereka, Manchester United. Kemenangan atas Wolverhampton pun memperpanjang catatan tak terkalahkan The Citizens pada musim ini. Dilansir dari Optajo bahwa Manchester City tercatat sudah tidak terkalahkan dalam 28 pertandingan di semua kompetisi. Rinciannya adalah total City telah sukses meraih 25 kemenangan dan 3 kali hasil imbang. Terakhir kali City menderita kekalahan adalah pada tanggal 22 November 2020. Kala itu, City takluk 0-2 dari Tottenham Hotspur. Paceklik gol Real Madrid rindu Karim Benzema.
absennya Karim Benzema nampaknya begitu terasa bagi Real Madrid. Terbukti, tanpa kehadiran sang bomber, Los Blancos kini mengalami paceklik gol. Terbaru, Madrid harus bermain imbang 1-1 saat menjamu Real Sociedad pada akhir pekan lalu. Benzema telah mencetak 17 gol dari 53 laga Real Madrid pada musim ini. Hal ini berarti ia telah mencetak hampir sepertiga dari gol Los Blancos. Namun, cedera yang dialami Benzema membuat Madrid kehilangan ketajamannya. Pelatih Zinedine Zidane merasa pusing karena tak ada penyerang lain dalam skuadnya yang bisa mencetak gol saat Benzema absen. Bahkan, tanpa adanya Benzema, Madrid hanya mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan. Namun, terlepas dari hal tersebut, nampaknya ada kabar baik untuk Zinedine Zidane dan Real Madrid. Sebab, Benzema akan dapat kembali bermain dalam laga derby melawan Atletico Madrid di Wanda Metropolitano pada Sabtu malam.